mengurusi hajat sejarah kemanusiaan sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah sekarang hanyalah sekitar 7,000 hingga 8,000 tahun. Itulah anggaran yang dibuat oleh ilmuwan unggul Tanah Air Tan Sri Profesor Dr. Said Muhammad Naqib al-Atas secara ilmiah dan berlandaskan pelbagai sumber. Profesor Naqib al-Atas berkata penentuan usia kemanusiaan penting untuk menjawab kekeliruan dan keraguan yang ditimbulkan dalam tradisi falsafah dan pemikiran barat khususnya melalui idea evolusi yang bertentangan dengan keyakinan penciptaan manusia melalui Nabi Adam. Beliau berkata ramai Muslim sama ada generasi tua mahupun muda yang menjadi keliru kerana evolusi itu dikatakan berasaskan bukti empirical scientific manakala umat Islam tidak menemukan pembuktian yang sama. Profesor Naqib al-Atas juga berkata tempoh itu boleh ditentukan melalui metodologi berasaskan pengetahuan terhadap tempoh raja dan pemerintah dalam kerajaan serta peradaban silam yang sudah direkodkan dalam sejarah. Secara keseluruhannya, Profesor Naqib al-Atas menegaskan tempoh hayat umat manusia keseluruhannya sejak Nabi Adam sehingga masa kini ialah sekitar 7,000 hingga 8,000 tahun. Tempoh itu mungkin dianggap pendek bagi pemikiran moden yang meyakini proses evolusi manusia berlangsung selama jutaan tahun. Tetapi sejarah peradaban seperti yang dicatat manusia berlangsung seperti yang dicatat oleh Barat sendiri pun hanya bermula sekitar 6,000 tahun lalu di Mesopotamia seperti Sumeria, Babylon, Assyria dan Mesir. Penetapan anggaran yang disifatkan melebihi kebarangkalian itu dapat digunakan oleh umat Islam sebagai antara hujah berdepan dengan kekeliruan yang ditimbulkan kesan daripada evolusi yang menjadi antara tiang seri pada sekularisasi Barat.